Usai pembongkaran 22 bangunan di Jalan Inspeksi Kalimalang Makassar, Jakarta Timur berlangsung ricuh. Warga membaki petugas dan mencoba menghentikan alat berat yang sedang bekerja. Meski mendapat perlawanan warga, petugas Satpol PP tetap merobohkan bangunan di Jalan Inspeksi Kalimalang. Namun warga tidak menyerah, di antara mereka ada yang mencoba menghadang alat berat. RW yang kami sama juga nggak berfungsi, RW nggak berfungsi. Warga menolak pembongkaran karena status kepemilikan tanah ini masih dalam peninjauan tim Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Kita ini menempati tanah ini seluas 16 hektar itu sejak tahun 1978. Hari ini melakukan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemohon atas nama PPP Barata, beliau sudah menempuh jalur hukum sampai menunggu putusan pengadilan dan sudah inkrah. Karena kerasnya perlawanan warga, eksekusi 22 bangunan di tanah sengketa ini akhirnya ditunda sampai suasananya kondusif. Dari Jakarta, Rio Manik, MNC Media memberitakan.